Hi selamat sore. Saya bersama Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Saya. Pak Lanosin. Pak Lanosin, alhamdulillah ya kita berada pada acara ngopi sore. Ngopi sore, ya Mbak. Ya, ngopi seru itu ada singkatannya. Ya. Ngobrol pintar sore sore. Ngobrol pintar sore sore. Keren ya. Keren. <laughs> Oke, okay. ini kopinya masih anget. Iya, boleh. Boleh diminum, <laughs> boleh diminum. Nah ini agak ini bukanya ternyata. Hmm, anget. Uh, saya tahu karena Pak Lanosin ini atau Pak Enos ini adalah penggemar kopi, seperti halnya Pak Gup. Saya coba juga. Hmm. Lumayan enak ini, Mbak. Bagus ini. Uh, -uh. ada rasa alpukadonya kopinya. Benar tahu tahu juga ya kan soal rasa tahu juga memang banyak ya avokado atau alpukat di ogan komering ulu timur bukan daerahnya tapi ya bukan daerahnya tapi ada sebagian kecamatan di sana memang sengaja dulu waktu zamannya pak soled dialokasikan untuk menanam alpukat alpukat ya tapi familiar, Tapi, Mbak. Familiar ya. ya. Tapi nggak sebagus yang di Okus ya. Ya, aku Selatan kan dingin ini. Dingin, ya. Iya. Ya. Bagian saja yang berbatasan dengan Okus yang sepertinya cocok dengan Alpukat. Oke, ya. oke. Jadi belum-belum lah kita mulai secara apa namanya? secara resmi ya. Jadi ya. ini saya sudah mengajak Pak Enos ya, Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang baru saja eh bulan Februari ya kalau ya, nggak salah Februari, ya. Februari Mbak tanggal 27 ya. 27 Februari sama dengan ulang tahun suami saya berarti oh, iya. setia. <laughs> lupakan lupakan. Oke, okay. 27 Februari 2021 Pak Enos bersama wabuknya Mas Yuda ya. ya itu menjadi orang pertama di Ogan Komering Ulu Timur. Ya benar Mbak. Selamat. Makasih Mbak. Karena Pak Enos ini juga apa ya? Pemimpin muda. Ya. Ya baru umur 43 iya benar tujuh nah, delapan saya lahir mbak tujuh delapan ya. kan bener jadi bayangin ya bedanya sama saya jauh bener <laughs> <laughs> oke okay. pak Enos apa kabar sehat ya alhamdulillah sehat mbak jadi bisa ketemu ya iya alhamdulillah enak gak sih jadi bupati ya enak jelas enak ya mbak karena untuk berbuat uh, kita kebaikan ini tadi uh, terbuka luas artinya hmm. semakin luas ladang untuk menanam kebaikan gitu ya, ya. Mm -mm. kalau sebelumnya terbatas kalau dulu sangat terbatas untuk berbuat itu begitu jadi ini mau oh ini loh semakin luas semakin uh, luas ladang untuk menanamkan kebaikan di dalamnya wuih keren itu. ya keren ya jadi ladang untuk menanam kebaikan itu ternyata uh, sekarang adalah realita yang harus dihadapi oleh Pak ya. Enos realita yang harus dihadapi uh, sebagai seorang kepala daerah sebagai ya. seorang kepala daerah ya. oke pak Enos saya mau tanya nih uh, arti nama lanosin <laughs> lanosin itu identik sekali ya Mbak Eni ya dengan lanosin la itu lahir lahir no itu nomor nomor sin itu selusin selusin jadi lahir nomor Selusin. Jadi anak nomor 12. Anak nomor 12 dari 14 saudara. Rame. Rame. Kalau balik, Mbak. Kalau... Enak ya punya <laughs> saudara iya. banyak ya. Enak ya. Enak. Tapi makannya berubutan ya. Siapa <laughs> yang duluan ya kebagian banyak. <laughs> Tapi badannya termasuk tetap besar ya. <laughs> Karena ternyata mungkin ya Pak Enos dulu juga apa namanya kalau lagi makan bersama tuh makannya banyak, ngambilnya banyak. Oh, iya. Cepat juga ya. Maka kalau ke timur kan lumbung pangan, mbak. Betul. Jadi kalau untuk nasi bisa banyak-banyak nggak, -banyak, Pak? Dan uh, Pak Enos dari kecil sampai besar boleh dibilang ada di. Saya dari kecil uh, sampai dewasa tahun 95 itu berada di Blitang, kecamatan Blitang. Blitang, di desa Sidomulyo. Sidomulyo. Ya. Mm -hmm. SD di SD 1 Sidomulyo terus SMP SMP 1 negeri Blitang terus SMA nya juga SMA negeri satu di Britang di Gumawang di Gumawang ya kalau mm -hmm. dulu Gumawang nama mm -hmm. daerahnya kalau sekarang sudah pemekaran eh, itu sebagian ada pulang ke PMR ya mm -hmm. ada wilayah tersebut mm -hmm. seperti itu mm -hmm. jadi apa sih yang anda rasakan sebagai anak asli Blitang gitu ya. Ada pengalaman masa kecil yang menyenangkan atau menyulitkan seperti apa? Cerita dong ke kami semua atau ke netizennya Seripo dan Ribun Sumsel. Jadi kalau kita berbicara menjadi seorang anak yang besar di daerah pertanian, saya sangat bangga sekali mbak. Jadi pengalaman untuk apa ya ngebolang ya kalau orang bilang ngebolang, ya, ya uh, uh, main itu lebih, gitu ya. Lebih uh, ada seninya mm -hmm. seperti itu. Jadi kita sekolah setelah pulang sekolah kita agak sedikit bebas bermain di di lahan-lahan pertanian seperti itu. Terus bisa cari ikan, bisa cari belut. Mm -hmm. Agak sedikit bebas karena uh, memang ya, tempo hari belum begitu ramai. Jadi mm -hmm. masih sedikit diberi kebebasan oleh orang tua hmm. seperti itu. dan kebetulan orang tua juga seorang kepala desa bu. Iya. Um, jadinya leluasa juga ya untuk kemana-mana ya, gitu ya. Seperti itu. Paling nakal ngapain? <laughs> Kalau berbicara nakal ya, nakal nggak nakal ya. Namanya anak muda ya enggak waktu kecil gitu misalkan begoco ya kan tukaran apa itu tukaran itu apa itu berantem berantem uh, gitu ya gitu. namanya masih anak-anak ya pasti pasti ya pasti berantem kadang-kadang rebutan apa berantem Tadamu. apalagi sama banyak saudara di uh, saya artinya dari saudara pun sering Ya namanya anak-anak terus itu sama teman-teman di sekolahan seperti itu paling ya rebutan mainan gitu. Gitu ya. Iya. Dan Pak Enos ini uh, termasuk anak yang aktif ya. Ya alhamdulillah kalau saya nilai sih, saya nggak bisa yang menilai diri saya sendiri nah, tapi, tapi uh, kalau menurut orang uh -uh. saya termasuk yang aktif ya aktif tuh artinya kalau saya maksud di sini ini uh, pecicilan lasak gitu kan? <laughs> Sepertinya ya, kayaknya tangannya nggak mau diem, jadi <laughs> ya, gini, 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 jadi artinya memang anak alam ya? Ya, saya memang di seperti itu karena keadaan uh, kondisinya dan saya bangga menjadi seorang anak yang dibesarkan di daerah uh, dan harus kemarin tahun 95 saya harus Eksodus karena harus sekolah bu. eksodus ya. istilahnya. Enggak, <laughs> akhirnya saya melanjutkan kuliah di Universitas Sriwijaya di, di, di Indralaya, mm -hmm. tempo hari mm -hmm. dan e, sempat juga mengabdi di Kota Palembang mm -hmm. dan akhirnya e, saya putuskan saya harus mengabdi di tempat kelahiran saya dan mm -hmm. alhamdulillah masyarakat kemarin juga mendukung berapa tingkat enggak? keterpilihan kemarin? 60 puluh persen Wah, enam persen ya 60%. itu belum mengalahkan Pak Herman Deru oh, <laughs> kalau Pak Herman luar biasa mbak luar biasa uh. jadi kalau Pak Herman itu hampir hampir 100 ya karena hampir beliau 100%. pernah mendapatkan rekor muri iya. dan uh, di masa periode yang kedua itu benar-benar tertanam di hatinya masyarakat dan juga tertanam di hatinya Pak Herman Deru sendiri mm -hmm. berarti mm -hmm. uh, orang Ogu Timur tuh bisa dibilang sama dengan kalau dengan Pak Erman bagaimana Pak orang masyarakat Ragu timurnya bagaimana identik, ya? iya identik oke okay. berarti PR-nya Pak Enos ini adalah uh, setelah 2024 mau periode kedua harus 100% juga ini yang jadi masalahnya <laughs> <laughs> jangan dulu jangan dulu ngomongin itu ya kita ada pesan-pesan berikut ini <laughs> jaga Andrew pakai Tropicana nasi jaga dari sekarang. Jaga dari sekarang, romantisnya, sampai nanti-nanti. Tropika Naslim, Nikmati kebaikan 100% Pure Extra Virgin Olive Oil dari tanah Andalusia dalam masakan Anda. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku pakai Tropicana Slim. Dari minyak, santan, sampai cemilan, semuanya Tropicana Slim. Oke, kita lanjut lagi ngobrol pintar sore-sore dengan Pak Enos. Insinyur Lanosin. Ya, nah, begitu ya. Lanosin ST nih, Mbak. Eh, sorry. Ini produk zaman sekarang. Jadi, ya. Lanosin ST. Ya. MM ST. ya? Belum. Oh, belum MM. Oh, harus MM ini. Nah, sekarang MM-nya masih mundur-mandir saja, Pak Lenang. Pak Lenang <Gelita. Lucu juga ya, ternyata. <laughs> Oke. Okay. Pak Enos, eh, kita sekarang udah mulai masuk masa normal kayaknya. Ya. Ya. Mulai masuk masa normal dan sekolah di Oku Timur ya. itu juga sudah mulai dibuka ya. Pertama kali mbak, se Sumatera Selatan saya, Kabupaten Oku Timur pertama kali yang membuka tatap muka sekolahnya. Tingkat SMP. Tingkat eh, SD dan SMP, tapi dia ada teknisnya, oh, okay. teknisnya yang diatur oleh Bapak Kepala Dinas mm -hmm. dan Alhamdulillah pengaturan seperti itu sebagian daring sebagian tatap muka mm -hmm. dan terus ditambah sampai dengan sekarang mm -hmm. itu uh, tidak ada penambahan jumlah yang signifikan mm -hmm. Mm -hmm. seperti gitu itu ya sekarang levelnya di sana level 1 nah ini permasalahannya mbak nah gimana jadi di dalam perkembangan covid-19 di oku timur ini mm -hmm. setelah dilakukan tatap muka mm -hmm. uh, saya berpikir Kenapa kok kemarin saya meminta dan memohon kepada provinsi dan uh, pemerintah pusat mm -hmm. untuk segera dilakukan vaksin terhadap anak-anak yang sekolah. Mm -hmm. Tapi di situ mungkin karenakan uh, tingkat uh, konsekuensi dan uh, tingkat kebutuhan yang di Pulau Jawa, Jawa uh, lebih urgent ya, mm -hmm. sehingga akhirnya yang di tempat kita belum bisa dilakukan. Mm -hmm. dan, dan kemarin sudah saya bertemu dan dipasilitasi dan ditemani oleh pihak provinsi mm -hmm. ke pusat dan akhirnya kami memohon kepada bapak menteri waktu itu mm -hmm. untuk diutamakan yang anak-anak sekolah ini terlebih dahulu ya. dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai dropping Mbak Sudah mulai dropping ya, mm -hmm. dan level sekarang kita naik Mbak dari level 2 menjadi level 3 sekarang hmm. ya ini tadi jadi antara pengejaran jumlah yang dipaksin uh -uh. dengan uh, yang di dropping mungkin ada jeda jeda waktunya ini mbak sehingga uh -huh. uh, yang saat ini kita lagi kejar jumlah yang terpaksin hmm, jumlah yang terpaksin jumlah itu yang terpaksin. secara total udah berapa ya kalau terakhir Open kemarin uh -huh. saya di uh, saya periksa itu di 28 persen mbak Jog, baru 28 persen yang ya? tahap satu ya tahap satu oh jadi memang berbeda beda ya berita tahap, tahap dua nya Tahap 2-nya di sekitar 14, sekian iya. sampai 15 persen. Otomatis lebih rendah ya? Iya. Oke. Okay. Tapi ini terus dikejar ini Mbak. Uh -uh. Dan sudah dibantu provinsi dan uh -huh. pusat. Kami memang di-dropping yang sangat luar biasa. Ada 50 ribu uh, vaksinasi yang diberikan kepada Oku Timur. Uh -huh. Saya kemarin ya dengan alasan saya pertama sekali yang membuka sekolah tatap muka. Okay, sekolah gitu sekolah ya. tatap muka yang berada di, Sumatera Selatan. Jadi perintah dari uh, pemerintah pusat untuk membuka itu langsung saya lakukan, mm -hmm. Tapi dengan teknis yang diatur, diatur. sedemikian rupa, mm -hmm. seperti mm -hmm. itu, Mbak. Mm -hmm. Oke, okay. jadi uh, mudah-mudahan akhir tahun ini jumlahnya sudah bisa 50 persen bisa nggak kira-kira? Diusahakan secepat mungkin, Mbak. Mm -hmm. Malah sebelum Desember kali ya? Iya, harus uh, ya harus segera. Artinya kalau 50.000 ribu itu kan tambah 10 persen. Mm -hmm. 50 ribu sekitar 600 ribu penduduk mm -hmm. kalau 50 ribu berarti plus minus bisa di uh, di akhir bulan ini aja sudah uh, di atas hampir 40 ya mm -hmm. 40 jadi mm -hmm. kalau kita kerja target di mm -hmm. uh, bulan 12 mm -hmm. artinya untuk 50 persen uh, sangat mungkin mm -hmm. asal dengan syarat vaksinnya jangan kendor lagi jangan kendor lagi jadi tetap prokes ya tetap prokes itu tetap harus dijalankan Tetap, ya Oke, Pak Bupati, eh, Okut ini kan dikenal sebagai lumbung pangan, pangan benar. Ya, eh, dan kemudian pertaniannya luar biasa. Ya. ya ada tak kerjasama gitu ya dengan eh, BRI yang terkenal memang sangat eh, tinggi menyalurkan kur seperti itu. Kayak apa gambaran di sana? Ya, kalau kita berbicara di bidang pertanian, perkebunan. Perikanan dan peternakan, Oku Timur itu sebenarnya marwahnya ya itu. Marwahnya itu. Marwahnya itu Mbak. Hmm, hmm, Jadi hmm, kita nggak hmm. ada, nggak ada, nggak ada minyak, nggak ada gas. Hmm, 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 Jadi hmm. hanya, hanya itu saja. Dan alhamdulillah mungkin kalau dicek ya, kalau secara perbankannya itu tingkat pembayarannya ya Pak, hmm, hmm. tingkat. Eh, Iuran yang harus dibayar itu mm -mm. sangat bagus. Sangat bagus. Jadi, jadi artinya kalau memang ada program-program mm -mm. dari BRI mm -mm. seperti kurnya mm -mm. itu benar-benar uh, sangat berguna. Sangat berguna. Sangat berguna sekali. Jadi, Dan orangnya disiplin, nggak ngemplang gitu nggak ya? Iya, mm -mm. nggak bisa dijamin. Sepertinya uh, kalau kita berbicara masalah bankable ya, yeah. perusahaan yang uh, atau per perorangan yang bankable mm -mm. mungkin. Kita mesti dorong, kan? mm -hmm. kita mesti dorong mm -hmm. uh, bagaimana sehingga akhirnya bisa bankable tersebut. Mm -hmm. Nah, tapi kalau untuk dari hati ini, dari mm -hmm. hati untuk membayar iuran yang mm -hmm. harus dikeluarkan kreditnya mm -hmm. boleh dicek secara perbankan sangat bagus mbak. Sangat Jadi, bagus ya. Kalau kur ini memang uh, masih ada peluangnya, mm -hmm. uh, BRI BRI kan bagus nih mm -hmm. ininya apa cabangnya di. Mm -hmm. Oke timur, mm -hmm. nah ini sangat kami tunggu. Nah ditunggu tuh ya. Sangat ditunggu sangat apalagi ditunggu. kalau untuk eh, sekalian untuk peralatannya ya, mm -hmm. kalau bisa menggunakan KUR untuk pembelian alat pertanian ya Mbak, mm -hmm. sangat sangat menunjang sekali. Iya, karena saya tertarik dengan tadi yang Pak Enos bilang bankable ya, artinya kan juga eh, akses untuk ke bank itu lumayan tinggi di sana ya. Enggak ada pinjol-pinjol di sana ada enggak ya? Yang kalo... lagi marak seperti sekarang ini. Ada enggak pinjol ilegal itu? Kan akhirnya orang baliknya ke bank ya. Iya. Uh. Kalau kalau di Ogo Timur sampai dengan saat ini belum terdengar. Belum ya. Gara -gara -gara terdengar ya. Pinjol hingga akhirnya banyak yang uh -uh. jadi tekanan kan mbak uh -uh. ya. Di Ogo Timur alhamdulillah belum terdengar ya. Belum terdengar. Mungkin satu dua orang saja yang satu ikut dua dalam ya Karena itu kan pinjaman. masih ya boleh dibilang ya. Dan <laughs> orang baliknya masih ke bank sebagai ya. lembaga terpercaya ya tetap bank lah mbak yang ini yang BRI bagus mbak di Timur bagus ya BRI oh, bagus. Okay. dan banyak kemarin CSR yang diberikan BRI hmm. uh, seperti ambulannya juga disalurkan ke Kabupaten Timur oke okay. baik Uh, kita akan memasuki ngobrol pintar yang lebih seru pada sesi yang setelah ini ya. Saya akan ulik-ulik Pak Bupati tentang apa ya? Tentu yang sedang marang terjadi dan membuat kita uh, sebagai warga Sumatera Selatan nggak enak ya. Mumpung ketemu saya mau tanya. Ya, ya? boleh, okay. boleh. Oke, <laughs> kita jeda sebentar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bu, gimana mata pelajaran anak saya apakah ada yang tertinggal? Bu? Bukti bayar sekolah kemarin belum ada, gimana ya, Bu? Kalau jadwal perusahaan anak saya pindah hari ya, Bu? Absensi anak saya gimana? Bapak Ibu, kini orang tua dan siswa dapat melihat aktivitas sekolah melalui Junior Smart. Download sekarang juga di Google Play atau App Store agar bisa memantau aktivitas bersama. Junius Smart memudahkan kita untuk update kegiatan sekolah, kalender akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan beragam informasi lainnya. Mah, besok aku ya? Iya, besok pakai kaos kuning kan? Loh, kok mau tahu? Maaf ya, saya dan Pak Enos nggak sabar lagi untuk nyicipin. Tropicana tuh. <tronik> Biskuitnya enak. Terang. Bentar. Pak Enos. Ya, Mbak, Mbak ini Belakangan ada peristiwa yang nggak enak ya di Sumatera Selatan. Di mana tertangkap tangannya Bupati Musi Banyu Bu Musi, sorry. Bupati Musi Banyu Asin kita tentu nggak ingin hal-hal seperti ini akan terjadi lagi di Sumatera Selatan, ya. ya kan? Saya wawancara Pak Gub malam minggu, ya. saya telepon melalui Ibu Feby, ya. saya bilang ke Pak Gub saya ingin mendapatkan insight dari Pak Gub tentang apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. ya. Jadi ada pesan yang bagus nih dari Pak Gubernur kita, beliau bilang bahwa dia tuh kan kalau bersama saya bahasa Jawa, ya. nah, tapi nanti orang pada yang ngerti. Jadi kira-kiranya gini, jangan bilang hati-hati, tapi hindari. Nah, tapi Pak Enos pada praktiknya saya kira tidak semudah itu. Pak Enos biarpun baru satu tahun. Saya kira juga sudah mengalami banyak sekali godaan <laughs> karena sistem politik kita ini hmm, boleh dibilang mau tidak mau suka tidak suka akhirnya seringkali menimbulkan adanya semacam jebakan-jebakan ya. gitu kan ya. Nah kalau Pak Enno sendiri seperti apa itu eh, menghindarinya? Ya, jadi kalau apa yang terjadi tentu saya sebagai teman yang sejawat merasa sangat prihatin artinya apa yang telah menimpa dari Bupati Muba. Jadi kalau kita berbicara masalah bagaimana menghadapi atau menolak semua godaan tentu di sini dibutuhkan peran seorang yang memahami agama yaitu tentang ulamanya. Kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur waktu di pelantikan eh, MUI bahwasanya antara tingkat kepuasan, eh, tingkat kebahagiaan itu kalau tidak diarahkan oleh yang sebagai ulamanya, umaroknya juga, ya namanya manusia pasti ada ada hilapnya hmm. Jadi kalau antara bisa berjalan eh, ulama dan umarok kalau ulama kan yang sedikit lebih paham mengingatkan, kalau memang uh, melampaui batas itu, ya enggak akhirnya kita bisa kembali dan menuju daerah kita yang, supaya agar, supaya daerah kita menjadi baldatun ya. baldatun, hmm. toibatun, warumun, wapur seperti itu hmm. Hmm. jadi ya, saya sangat sepakat artinya tingkat kepuasan uh, seseorang kan tidak harus diukur uh, secara materi kadang-kadang hmm. uh, Kadang-kadang kita berbicara seperti apa yang disampaikan kemarin, itu ada yang naik motor misalnya, naik motor Honda Beat misal, hidupnya akan nah, lebih dia, bahagia ya? dengan orang yang naik motor yang Bukan lebih bagus ini. misalnya. Kenapa demikian bisa jadi? Ya karena yang punya motor yang lebih bagus ini, Kreditnya belum lunas, yang satunya sudah lunas seperti itu. Jadi, jadi biar motornya lebih jelek, tapi yang penting sudah lunas. Iya. Yeah. <laughs> jadi mungkin spiritual seperti itu yang butuh hmm. uh, untuk mengingatkan kita hmm. uh, untuk menghindari godaan-godaan uh, yang namanya manusia pasti ada silap dan batasnya ya, hmm. Mbak ya. Hmm. Ya semoga saja ya uh, kita selalu ingat uh, dan kembali kepada Jalan yang lurus, mm -hmm. seperti apa yang sering saya sampaikan, mbak. Jadi mm -hmm. nasrotul mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan, jalan yang lurus, lurus. Mm -hmm. seperti itu. Kadang-kadang ya namanya manusia, mbak. Mm -hmm. <laughs> Iman kuat, Imin yang enggak kuat. <laughs> gitu ya. Nah, biar supaya bisa menolak apa yang. Mm -hmm. Tapi ada nggak uh, Pak Enos selama setahun lebih menjabat gitu ya, godaan-godaan seperti itu kan itu sorry ya sebentar uh, itu kan biasanya sorry ya saya menyebut nama OPD-nya ya biasanya yeah. itu kan karena uh, anggaran ya yeah. uh, apa infrastruktur yeah. ya yeah. ada nggak godaan-godaan seperti itu dan bagaimana uh, mencoba mengeliminirnya apakah dengan sistem yang semua serba transparan atau seperti apa karena kalau yang tadi anda bilang soal agama itu kan kadang orang yang agamanya yang sangat kuat aja ya, nggak, tergoda, menjamin. nggak menjamin Mbak. <laughs> gimana ada nggak boleh dong cerita sama kita ya, di sini. Kalau godaannya, pasti selalu ada, Mbak. Pasti selalu ada ya. selalu ada. Pasti ya? Selalu ada. Mm -hmm. Memang kita ini diciptakan dan dihidupkan untuk digoda. Gitu. Oleh karena ya, itu memang ini memang. dua pilihan antara uh, yang baik dan yang tidak baik. Mm -hmm. Dan yang tidak baik ini godaannya akan semakin kuat kalau kita memang terlalu baik mm -hmm. seperti itu. Jadi yang Uh, seperti apa yang Mbak sampaikan tadi, hmm. tentu ya ada lah Mbak pasti. Ada ya. Itu. Tapi bagaimana kita uh, menghindarinya? Ya. menghindarinya. Ya. Nah ini yang kadang-kadang butuh uh, spiritual ini tadi. Hmm. Ya kita memang dilengkapi dengan indera kelima ya Mbak hmm. ya, tapi indera keenam kadang-kadang juga harus di. Benar-benar benar, diasah benar, benar, ya. Biasa ya. Itu. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke, okay, jadi uh, hindari. Ya, ya, sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin ya. dihindari karena nggak enak benar ya, amit-amit ya. Iya. Amit-amit. Oke. Nah, Pak Enos ini kan uh, masa kepemimpinannya, masa menjabatnya sampai 2024 ya. Iya. Ya. Nanti 2024 akan ada pemilihan umum raya. Ya, gitu ya. Serentak mbak. Serentak ya. semua dan kemudian akanlah ditunjuk plt-nya. Sekarang masih jadi wacana, nggak tahu dari TNI kabar seperti dari Polri dan sebagainya dan segala macam. Pak Enos, ya. Anda tentu mau mencalonkan diri untuk periode kedua, ya, gitu ya. Apa upaya yang dilakukan sehingga masyarakat di sana betul-betul membutuhkan Anda sebagai pemimpin yang bisa memakmurkan warga okut ya jadi seperti apa yang pernah atau sering saya sampaikan kepada masyarakat mbak mm -mm. saya itu kan untuk menjadi uh, seseorang pemimpin kan pasti ada pemikiran atau visi dan misi mm -mm. artinya ada ucapan janji yang mm -mm. pernah diberikan kepada masyarakat mm -mm. ini agak sedikit berbeda kalau kita berbicara lima tahun kepemimpinan ya yeah. Artinya semua janji itu kita kemas setahun ini apa? Iya. Setahun depan apa? Mm -hmm. Terus lanjutnya sampai lima tahun. Mm -hmm. nah, sehubungan saya ini hanya sampai 2024, 2024 mbak. Mm -hmm. Jadi kemarin semua janji saya saya lonceng. Oh. Berbeda mbak. Jadi semua saya laksanakan dalam satu mm -hmm. tahun. Mm -hmm. Tinggal bagaimana kita mengawasi program-program tersebut berjalan dengan baik. Mm -hmm. nah, Karena kadang, kadang kan kita Uh, sudah lonceng, kita sudah lakukan semua sistemnya, mm -hmm. dan ini butuh monitoring dan evaluasinya. Monetnya, nah, ya. mm -hmm. Tidak bisa saya melakukan misalnya uh, untuk kemajuan tahun ini 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 ini, mm -hmm. tahun depan ini 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 mm -hmm. kemuliaan juga mm -hmm. seperti itu, mbak. Mm -hmm. Jadi berbeda dengan yang biasanya saya majukan semua, mm -hmm. saya. Uh, launching semua janji-janji mm -hmm. saya itu, dan bagaimana kita mengawasinya agar supaya sistem yang saya uh, launching ini tadi bisa berjalan baik dan benar. Mm -hmm. Seperti itu, mm -hmm. Mbak. Nah, program unggulannya apa ya? Saya udah lupa itu. <laughs> Tolong diingetin lagi dong ke masyarakat. Maju dan lebih mulia, Mbak. Maju dan lebih mulia ini episode, episode satu. Oke, okay. saya ingin maju dan lebih mulia hmm, hmm, hmm. nanti episode 2 hmm, hmm. oku timur makmur oh jadi 2025 ya ya oke okay. oku timur makmur okutimur, okutimur, karena makmur. maju dan lebih mulia maju hmm. itu kebutuhan dasar daripada masyarakat mbak hmm, 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 pendidikan kesehatan kesejahteraan kesejahteraan oke okay. hmm. di situ ada infrastruktur di situ ada duniawi hmm, hmm, hmm. Nah, nah, kalau, okay. ya kalau kita berbicara mulia hmm, hmm. ini tentang Ya, kemuliaan maksud saya itu maju daerahnya, mm -hmm. mulia akhlak rakyatnya. Mm -hmm. Kemuliaan itu uh, seperti santunan kematian, mm -hmm. tali asih guru agama non-formal. Mm -hmm. Kalau kita berbicara guru ngaji nggak bisa, Mbak. Mm -hmm. Karena Oku Timur uh, ada lima agama ada lima yang agama. ada di mm -hmm. Oku Timur. Mm -hmm. ingatnya uh, guru agama non-formal. Mm -hmm. Penjaga makam uh, 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 uh. dan juga pengurus jenazah, uh, 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 uh. itu semua saya launching mbak sudah uh, 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 uh. jalan oh iya. semua. memang Oku Timur ini boleh dibilang Indonesia mini. Iya, binikat tunggal likatnya jalan bener. Keren bener ya <laughs> di sana ya. Luar Jadi biasa, Pak Bupati Oku Timur ini milik semua. Iya, milik semua yang ada di Oku Timur. Yang Pak. ada di Oku Timur ada apa aja? Ada Bali, Jawa, Pol. Ada desanya masing-masing, mbak. Misalnya mm -hmm. ada uh, ini dari Banyuwangi, ini orang Banyuwangi mm -hmm. semua. Ini dari Solo-Solo semua. Mm -hmm. Nanti ada orang dari uh, Bali, uh, apa? Dari Medan-Medan semua. Oh Medan juga ada ya? Ada Medan, oh. Nanti mm -hmm. kalau uh, yang dari Komring-Komring semua. Mm -hmm. nah, ada satu titik mm -hmm. tempat wilayah yang mm -hmm. benar-benar berbaur itu biasanya di ibu kota kecamatannya. Mm -hmm. Oke. Okay. Anda melihat dengan datangnya para migran ya boleh dibilang ya meskipun asalnya jadi kita semua dari Indonesia ya kan itu Anda merasakan sebagai sebuah ancaman nggak buat orang Komring asli di sana oh, Enggak enggak sama sekali enggak Mbak hmm. jadi eh, awal mula Abu Timur itu bukan transmigrasi yeah. tapi koloni 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 mm -hmm. jadi eh, migrasi masyarakat ke Masyarakat dari Pulau Jawa ke Oku Timur itu itu dibawa oleh Belanda sebelum merdeka, mbak. Ya. Sebelum merdeka mm. sudah berada mm. di Oku Timur. Mm -mm. Dan juga orang-orang Bali yang ada di uh, sana itu awal mulanya bukan trans. Mm. Awal mulanya kalau tidak salah gunung apa ya gunung ada yang meletus ada gempa gunung, gunung. Agung di sana. Ya, mm -mm. hingga akhirnya uh, mm. eksodus ke Oku Timur dan mm. sekarang alhamdulillah. Sudah pada sukses Tapi uh -huh. sering saya ingatkan uh -huh. Memang budaya kita kan Masing-masing ada uh -huh. Ada yang dari Jawa Bahkan Jawa Kalau Jawa Pol Mbak Pol. Sampai Jawa Barat ada uh -huh. Itu tetap kita harus ada identiknya uh -huh. Identiknya uh -huh. Identiknya apa? Ya identiknya ya berarti kan Komringnya uh -huh. Nah komringnya itu harus uh, Agak ditonjolkan lah Jangan kita tidak tahu dengan Asal-usul Eh uh, Daerah ini siapa gitu. Uh, uh, uh. Nah bahkan kemarin kan sudah saya mulokan kemarin saya datang ke sini. Ada muloknya ya. Muatan lokal. Iya muatan lokal. Uh, uh. Agar supaya uh, bahasa Komering dapat digunakan dan dimengerti oleh uh, semua etnis yang ada di. Oh begitu. Okotimo. Jadi cara memulokkan uh, bahasa Komering dengan mewajibkan itu di sekolah gitu ya. ya dan kemudian semua yang uh, pendatang ya, ya kan tahu, meskipun udah juga. generasi kesekian tetap tahu akan komering ya. sebagai tempat mereka berpijak ya. gitu ya ber, ber, berpijak di situ paling tidak tahu lah mbak tahu gitu. paling tidak sementara kalau dari logat Pak Enos kita ini justru medoknya Jawa Jawa <laughs> lucu deh lucu mungkin itu juga yang bikin Pak Enos dengan wabuknya itu rupun Ya. <laughs> Alhamdulillah. Pak Enos nggak berantem berantem kan ya dengan wabuk ya? Enggak. <laughs> itu justru kelihatan kemana-mana berdua ya. Iya. Oke itu itu tentu menjadi contoh. Iya. Jadi contoh. Ya. ya kalau pemimpinnya saja berantem, bagaimana anak-anak yang bawahnya kan? Tuh, bagaimana masyarakatnya ya. ya. Oke Pak Enos, ini nggak kerasa ngobrolnya udah mau sejam ya? Udah mau sejam, udah ada nggak? Iya. Ada nggak yang mau Pak Eno sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan dan tentunya untuk semua warga di Ogan Komering Ulu Timur Monggo. Oh saya mau tes dulu deh. Pertama bahasa Komering, kedua bahasa Jawa, ketiga bisa bahasa apa lagi? Jangan kalah sama Pak Gub dong. Pak Gub bisa semua. Pak bisa semua. Bahasa Bali bisa nggak? dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa ya. Kita mau tes Pak Enos untuk menyapa warganya di Ogan Komering Ulu Timur yang pasti akan melihat tayangan ini melalui YouTube. Ya. Yeah. udah canggih masyarakat kita di mana-mana juga. Silakan. Kalau bahasa apa dulu nih Mbak? Bahasa Komring dulu. Ya kalau bahasa Komring, apa kabar ya? Uh, api kabar. Api kabar. Terus kalau bahasa Balinya, kan kenbeli. Ken-ken beli. Nah, nah. Kalau bahasa Jawanya pripun kabare Mas? Pripun kabare Ya. Mas. Aduh, <laughs> Gak bisa yang agak panjang dikit. <laughs> Nanti kalau panjang-panjang bingung yang dengernya ya. <laughs> Nanti ada sesi khususnya ya, kalau panjang-panjang ya. ya. Oke. Okay. Pak Enos terima kasih banyak untuk obrolan kita yang sangat santai ini ya. ya. Udah nyicipin kopinya, udah makan biskuitnya kita nanti lain kali ketemu lagi dan saya harusnya ngopi sore di sana. Saya tunggu, Mbak. Oke. Okay. Saya tunggu di Oku Timur ya. Oke. Okay. Ya. Tolong dihidangkan nasi tiwul yang juga mangut lele di sana. Ada, saya punya langganan di sana. Ada. Ada. <laughs> Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Salam sehat, semoga bisa memimpin Organ Komerekulu Timur dengan mulia. Wih, Amin. Keren. Amin. <laughs> sampai ketemu lagi, oke? Okay. Oh iya, tunggu dulu, saya lupa ada satu lagu kesukaan Pak Enos. Ya. Janji suci. Janji ya. suci. <laughs> Janji suci. Kita nanti akan nyanyi di atas sebentar. Ya <laughs> boleh. Ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <laughs>